Sebelum terjadi penembakan, mobil patroli polisi terlibat kejar-kejaran dengan mobil yang ditumpangi para korban. Sedan berpenumpang 7 orang tersebut berhenti setelah terdengar suara tembakan. Mobil dibuka pertama kali oleh polisi dan didapati sejumlah penumpang bersimbah darah. Salah satu korban, Surtini, tewas di lokasi kejadian. Ini berapa kali? Dua kali. Itu mobilnya berhenti karena apa? Ngumpul atau itu? Enggak, berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Lihat gimana kondisi? Sudah ada, waktu sudah di parkir satu kita lihat, sudah ada tembakan di mobil itu 6 lubang. Kalau aku lihat itu posisinya ibu-ibu yang korban dalam mobil itu. Ya Pak. Kalau darah sih, aku waktu itu cuma ngeliat di dalam mobil aja. Kalau di baju, sopirnya itu ada di belakang.